Saya ingin memberi konfirmasi tentang pasien kami nomor 55. Baru kali ini ada pasien konfirmasi positif kami seorang bayi, yaitu umurnya 11 bulan, laki-laki, alamatnya di Lampung Selatan. Kronologisnya, tanggal 14 April 2020, pasien datang ke IGD pada salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung pada pukul 18.00 dengan keluhan sesak napas sejak 4 hari yang lalu dan juga ada batuk berdahak, ada pilek dan pasien tapi tidak mengalami demam. Riwayat penyakit menurut keterangan keluarga, pasien ini memiliki penyakit bronkopneumonia sejak usia 3 bulan dan orang tua pasien bekerja sebagai ojek online. Sedangkan dokter spesialis anak menyarankan untuk dilakukan rapid test terhadap anak ini dan juga swab. Tindakan rapid dilakukan pada tanggal 15 April 2020 dengan hasil itu non-reaktif, berarti negatif. Kemudian pada tanggal 17 April dilakukan pemeriksaan swab. Pada tanggal 17 April di atas dilakukan juga pemeriksaan dokter dan pasien pada saat itu diperbolehkan pulang. Pada tanggal 2 Mei 2020, hasil pemeriksaan sampel datang dari Balai Besar Lab Palembang. Hasil pemeriksaan swabnya adalah positif. Saat ini kondisi bayi tersebut dalam keadaan stabil dan dilakukan isolasi mandiri. Demikianlah informasi tentang pasien kami yang baru, yaitu pasien kami nomor 55 dan baru kali ini ada positif pada seorang bayi umur 11 bulan.